Pernah saya tulis waktu itu, ternyata scientifically, secara sains, memang ternyata subhanallah, pagi itu antara waktu subuh ke waktu syuruk, itu ada satu bahan yang Allah keluarkan di udara ini, yang namanya nitrik oksid, yang dia merupakan salah satu antioksidan yang paling kuat. Adanya antara subuh sama syuruk, maka waktu itu jangan tidur, sebab kalau itu kita tidur, nah lanjut tuh kan malam tuh tet, terus bangun pagi kita ya pagi itu. Pernah saya tulis waktu itu, ternyata scientifically, secara sains, memang ternyata subhanallah, pagi itu antara waktu subuh ke waktu syuruk, itu ada satu bahan yang Allah keluarkan di udara ini, yang namanya nitrik oksid, yang dia merupakan salah satu antioksidan yang paling kuat. Adanya antara subuh sama syuruk, maka waktu itu jangan tidur, sebab kalau itu kita tidur, lemah jantung kita. Nabi contohkan ya, salah satu tidur yang paling buruk adalah tidur pada subuh. Kalau baru subuh itu harusnya kita banyak jalan, banyak gerak. Habis subuh kalau bisa berdiam di masjid, kita sampai sholat syuruk ya, lebih bagus. Kalau enggak, jalan, jangan tidur waktu subuh. Lalu Nabi mencontohkan, kita lihat, ini pergerakannya, kita lihat. Nabi SAW mencontohkan, pagi-pagi beliau mencontohkan atau memberikan hadis atau petunjuk apa, pagi-pagi Nabi katakan apa? Barang siapa yang pagi-pagi membakar 7 butir kurma ajwa, maka dia tidak terkena sihir sampai sore harinya. Kurma. Ya. Kita enggak ada kurma di sini kan? Sebulan mungkin kita bukan negara seperti Arab sana yang gampang kurma, tapi tidak ada masalah kalau kita menyiapkan kurma di luar Ramadan tetap ada kurma. Kenapa? Kurma adalah makanan terbaik untuk pencernaan kita. Dan luar biasa lagi, saya cerita sedikit. Jadi Allah menciptakan ada namanya antioksidan. Antioksidan itu ada pada buah dan sayur. Ada antioksidan di buah dan sayur, tapi dalam tubuh kita ada juga antioksidan, namanya endogen antioksidan. Ketika Anda makan kurma, maka kurma tadi menstimulus antioksidan yang ada pada badan kita, sehingga orang yang makan kurma, kalau konsepnya seperti ini, maka dia bisa awet muda. Nah, Nabi pernah mencontohkan sebulan penuh Rasulullah SAW tidak makan apapun kecuali makan atau minum air dan makan kurma. Dan inilah proses detox yang paling baik. Jadi kalau ada penyakit apapun, coba detoxnya dengan kurma dan air. Airnya zam-zam kalau ada, kalau enggak ada air alkali. Air alkali. Kenapa air alkali? Karena ikatan gen tubuhnya kita ini berada, yang saya baca dalam sebuah penelitian itu berada pada pH 9, bahkan 10. Itu sebabnya kalau Anda tidak punya air zam-zam, tidak punya air alkali, maka jangan pernah putus makan buah dan sayur tiap hari untuk mempertahankan gen, ikatan gen tadi. Itu kata kuncinya.